Halo guys, jumpa lagi bersama saya Toma di channel YouTube Tom and Two. Seperti biasanya guys, hari ini kita akan review. Dan hari ini, di video saya kali ini, saya akan mereview spring bed 2-in-1. Atau juga sering disebut dengan spring bed sorong. Seperti apa spring bednya? Penasaran? Yuk langsung saja kita review. Nah, yuk kita review. Ini dia sudah ada spring bed 2-in-1 atau juga sering disebut dengan spring bed sorong. Dan spring bed ini mereknya adalah Uniland spring bed, ukurannya 120 untuk lebarnya dan panjangnya adalah 2 meter atau 200 cm. Spring bed Uniland ini kenapa disebut dengan spring bed 2-in-1 atau sorong ya? Ini guys. Spring bed ini itu bisa kita tarik yang bawahnya. Kita tarik bawahnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bisa satu spring bed, tetapi kalau kita ambil ya yang bawahnya bisa jadi dua spring bed langsung. Jadi kalau ini cocoknya buat kalian ya guys ya, yang ingin membeli spring bed tetapi tempatnya itu terbatas, atau juga spring bed ini ya, ini bisa dipakai untuk dua orang. Dan juga yang paling menarik dari spring bed ini adalah motifnya zebra ya. Motifnya zebra ini cocok untuk anak-anak ya, anak kecil, baik dari mereka usianya dari yang paling kecil ya 5 tahun atau juga yang SD. Ini juga bisa dipakai sampai SMP, sampai SMA juga. Kenapa? Karena dari Uniland ini itu diberikan garansi pernya selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun aman. Kalau misalnya pernya jeblok, nanti bisa diservis oleh Uniland. Nah, untuk kainnya di sini, ini motifnya tadi saya katakan adalah zebra. Dan juga kainnya ini katun, dan di atasnya ini sudah dilengkapi dengan busa yang cukup tebal untuk varian Uniland yang zebra ini. Pernya juga cukup kuat dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya. Ini kalau kita coba, ini sangat nyaman, empuk ya. Nah, ini dan juga ini ada sandaran. Ini sandarannya warnanya hitam sehingga sangat cocok sekali dengan motif zebranya. Dan untuk sandaran ini dibalut dengan ini Oscar. Jadi mudah sekali untuk dibersihkan, tinggal dilap memakai Kanebo itu mudah sekali untuk bersih kembali ketika misalnya kena debu. Kalau misalnya kalian guys misalnya sudah selesai memakai spring bed ini bisa dimasukkan lagi. Tinggal disorong dengan sedikit tenaga. Nah, ini bisa dimasukkan. Dan juga yang di sini ya guys ya, yang atasnya ini juga pirnya juga cukup kuat. Kalau kita coba ya, seperti ini ya pirnya. Ini cukup kuat dan ini tidak terlalu kuat, tetapi juga maksudnya tidak terlalu lembek ya guys ya. Tidak terlalu lembek, tapi juga tidak terlalu kencang. Jadi cocok sekali buat anak-anak atau juga yang masih sampai dengan nanti remaja, ini sangat cocok sekali. Nih. Dan bentuknya sangat elegan. Nah, motifnya juga menarik menurut saya. Dan tentunya juga pastinya kalian semuanya suka guys. Apalagi buat anak-anak kecil ya, anak-anak kecil bisa memakai spring bed ini dan juga aman. Kalau misalnya kita ada di sini ya, kalau buat putra-putri kalian ya guys. Nah, kalau misalnya kita coba, ini sangat nyaman sekali gitu ya. Nah, wow, nyaman sekali ya. Kalau misalnya ini gelundung gitu ya, masih ada di sini. Nah, ini aman sekali buat anak-anak kecil guys. Nah, ini ya guys ya untuk video saya kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin membeli spring bed 2-in-1 atau spring bed sorong. Dan untuk kisaran harganya guys, ini
kisaran harganya di antara 3 juta setengah ya guys, di bawah 3 juta setengah lah. Nah, dengan kisaran harga seperti itu, ini cukup murah dan juga ini bisa untuk 2 orang sekaligus. Oke, terima kasih. Sekian untuk review di video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.